Halo Sobat Itu, selamat datang kembali di channel MS Lab. Ini adalah mobil Datsun Go tahun 2017. Datsun Go mengusung mesin 1200cc 3 silinder. Mesin ini mempunyai tenaga 68 PS. Di kelas ini Honda Brio masih memiliki tenaga yang paling besar dengan 90 PS. Mesin ini sama yang dipakai oleh Datsun Go facelift 2018. Untuk Datsun Go sebelum facelift hanya tersedia dalam varian manual saja. Mobil ini belum dilengkapi dengan pengereman ABS, EBD, dan jok ISOFIX. Juga pada Datsun ini semua pencahayaannya masih menggunakan bohlam biasa. Waktu membeli mobil ini, pemilik mobil mendapatkan beberapa aksesoris gratis dari Datsun, diantaranya lampu fog lamp depan, spion elektrik, power window di 4 pintu, velg alloy 15 inci, sensor parkir belakang, dan talang air. Dengan tambahan 6 aksesoris ini, membuat tampilan Datsun Go tahun 2017 ini semakin keren. Pada bagian interior, mobil ini biasa saja, tidak ada bahan lembut, sama seperti kompetitor lainnya. Head unit masih single din, pengaturan AC, model putar-putar, tanpa pengaturan arah sembur. Pada setir belum ada audio steering switch dan belum tilt steering. Di kelas ini hanya Honda Brio yang menggunakan pengaturan tilt steering. Tachometer belum hadir pada Datsun 2017 ini, dan rem parkir masih model jadul yang letaknya di samping kiri bawah setir. Untuk kursi keempatnya belum ada headrest adjustable, kursi depan model pocong sama seperti kompetitor lainnya, dan kursi depan bagian penumpang modelnya bersambung dengan kursi pengemudi. Kedua kursi depan sudah mendapatkan dua buah seat belt 3 titik. Yang disayangkan pada mobil ini hanya mempunyai satu buah airbag yang terdapat pada setir. Pada kursi belakang juga mendapatkan dua buah seat belt 3 titik, namun headrestnya kurang tinggi yang sangat tidak nyaman untuk orang dewasa. Pada kaca belakang juga belum mendapatkan wiper dan rear defogger. Juga pada bagasi belakang ini belum mendapatkan lubang kunci untuk membuka bagasi. Jadi itulah sekilas tentang Datsun Go 2017 yang mendapatkan free aksesoris dari Datsun. Oke, Sobat YouTube, sampai di sini dulu. Jangan lupa like video ini jika Sobat YouTube suka, dan terima kasih sudah menonton.